Duka mendalam dirasakan masyarakat Sumatera Barat, pemirsa, khususnya 5 titik terdampak di Sumatera Barat ini. Yang dua terparah ini adalah di Kabupaten Agam dan juga Kabupaten Tanah Datar, tempat kami berada saat ini. Setidaknya hingga hari ke-6 masih ada 20 korban hilang atau masih dalam pencarian, sementara 67 korban lainnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan hari ini pemirsa, tim SAR gabungan masih melangsungkan pencarian, masih menyisir tepian sungai dan juga sejumlah titik lokasi. Kami hari ini akan mengikuti tim SAR gabungan tersebut untuk melakukan pencarian sejumlah korban yang masih hilang atau dinyatakan masih dalam pencarian. Saya Tiara Harahap, pemirsa, Anda menyaksikan Fakta. Ya, ini kita coba untuk menuju ke tepi sungai terdekat ya, karena informasinya tim SAR memang sedang memfokuskan pencarian di sungai untuk hari ini, pemirsa. Memang tidak ada jalan khusus, jadi kita hanya menggunakan jalan setapak di antara tanaman-tanaman ini. Oke, dari sini, dari arah saya berdiri ini, sungainya sudah mulai kelihatan. Kita coba turun ke arah sana. Oke, di depan saya ini sudah terlihat ya aliran sungai. Dari sini juga tampak ada satu batu besar. Mungkin ini adalah salah satu material vulkanik ya yang kemudian turun. Kita coba mendekat pemirsa ke arah tim SAR melakukan pencarian. Ya, di arah saya berdiri saat ini sudah lihat ada dua tim ya, ada petugas SAR dan juga ada anggota TNI di sana. Kita coba mendekat, pemirsa. Medannya ini lumayan sulit karena memang lembek gitu ya. Jadi kalau kita injak harus berhati-hati. Awas, Bang. Ya. Ya, tim SAR saat ini sudah ada di tepi sungai yang alirannya ini langsung dari Gunung Marapi. Diduga ini menjadi lokasi di mana banyak korban juga yang mungkin berada di sini pada saat hari kejadian banjir lahar dingin Sabtu malam, pemirsa. Ini lokasinya di Parambahan Tanah Datar yang seperti saya sebutkan tadi ini merupakan salah satu lokasi terdampak paling parah. Jadi memang yang saat ini dicari oleh pihak SAR adalah akses untuk masuk atau bisa berada di tepi sungai ya, pemirsa. Medannya nggak mudah, karena seperti Anda lihat ini batu-batuan curam sekali dan harus ekstra hati-hati untuk bisa sampai ke bawah. Ada beberapa tanah juga yang kalau diinjak ini kan gembur, jadi nggak bisa benar-benar diinjak karena kita bisa terjerumus ke bawah. Ya, jadi ini tim gabungan tidak hanya memfokuskan pada aliran sungai ya, sekalipun kita saat ini sudah berada lebih dekat dari aliran sungai yang mengalir langsung dari Gunung Marapi, tapi juga di pinggir-pinggirnya, pemirsa. Jadi di batuan-batuan ini, kemudian juga ada tumpukan sampah. Yang tadi sempat diinformasikan sih kalau bebatuan ini awalnya tidak ada, hanya aliran sungai ini aja. Tapi kemudian batuan ini terbawa oleh lahar dingin, begitu ya. Sehingga tepi sungai ini juga difokuskan, begitu, untuk pencarian korban.
Oke, pemirsa, ini siang hari ya, sudah lebih dari jam 12 siang. Tim masih melakukan penyusuran, belum ada korban yang kemudiannya berhasil ditemukan. Kita tanya lagi langsung ke tim Basarnas, Bang Atta. Ya, siap. Izin ganggu sebentar, Bang. Ya, silakan. Sambil istirahat. Ya. Ini di udah siang ya, udah siang menuju sore. Ya, ya. Temuannya sendiri kalau di Parambahan belum ada ya, Bang? Belum. Untuk hari ini belum ada. Belum ada ya. Tapi yang belum ketemu berapa sih, Bang, sebenarnya? Yang untuk data terakhir daerah sih di sini, daerah sini. Satu di Nagari Jambu namanya. Nagari Jambu. Sungai Jambu. Hah? Dan satu lagi di Parambahan ini. Oh, oke. Okay. Jadi ada dua ya? Ya, untuk yang di sini. Jadi total secara keseluruhan korban yang sempat dicari sebelumnya ini berapa, Bang? Yang seluruh tanah datar? Iya. Iya. Seluruh tanah datar terakhir yang belum ditemukan 14. 14? Kemarin ya. Oh, oke. Okay. Perkemarin ya. Iya. Kalau di Parambahan sendiri tadi kurang 2 orang. Nah, sebelumnya sendiri yang berhasil ditemukan oleh tim SAR, tim gabungan ini di wilayah di aliran sungainya ya. Atau di mana sih, Bang, kebanyakan? Oh, kebanyakan ditemukannya di bawah, karena kesangkut apa terdampar di lumpur-lumpur itu, atau nyangkut di apa ke bawah oleh arus ya, dari Merapi itu sendiri. Oh, oke, okay. Tapi kalau di alirannya sendiri jarang berarti. Untuk di aliran sungai ini pun belum ada. Belum ada. Jadi karena memang lumpurnya ini lumayan tebel ya, Bang, ya. Bekas dari banjir lahar dingin itu sendiri, jadi kebanyakan korban-korban yang ditemukan ini berada di kanan-kiri aliran sungai itu sendiri. Ya. Nah, kalau seandainya hari ini belum ketemu, Bang, apa yang akan dilakukan oleh tim SAR? Ya, jelas pada hari ini kita akan tuntaskan pencarian kita sampai titik yang ditentukan oleh dari koordinator lapangan, koordinator pusat, yaitu di posko, posko utama. Ya. Kalau hari ini tidak ada membuahkan hasil, nanti akan dievaluasi oleh pimpinan di posko utama. Oke, berarti besok tetap ada lagi ya? Iya, tetap. Mulai jam berapa? Mulainya jam 8, Pak. Jam 8. Itu sampai tanggal bencana, sampai tanggal 26 berarti ya? Iya, betul. Oke. Yang jelas untuk sampai saat ini ditetapkan sampai tanggal 26. Bisa jadi nanti akan ada evaluasi dari posko utama atau bagaimananya, nanti akan diputuskan kembali oleh pimpinan. Bisa jadi diperpanjang gitu ya? Iya, bisa jadi. Oke, Bang, kalau yang dua jenazah belum ketemu ini, identitasnya sudah diinformasikan belum ya? Sudah. Untuk identitas sudah ada di posko utama, sudah diimpun oleh petugas yang di posko utama. Mungkin jenis kelaminnya ini laki-laki atau perempuan yang dua orang yang dicari? Yang dua orang yang di sini nih, ya. Yang di Jambu itu ada kemarin itu informasinya adalah seorang ibu-ibu. Kan? Ibu-ibu? Ya, dan satu lagi yang laki-laki. Di Parambahan ini. Parambahan, oke. Kita harapkan hari ini ketemu ya, Bang, ya. Ya, untuk dengan sisa waktu yang ada secepatnya, insya Allah. Mudah-mudahan, amin. Ya, selamat bertugas, Bang Atta. Terima kasih.